Kepada siapa kita berakhlak? Kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu siapa? Pertama, sesama muslim. Malam ini saya hadir di sini, saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta, itu sih kebetulan. Saya enggak pesan. Yang kita tidak pesan, jangan diributkan. Oh, kita enggak pesan. Warna kulit seperti ini, kita enggak pesan. Dari suku apa lahir, kita enggak pesan. Potongan seperti ini, kita enggak pesan. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Pada waktu yang bersamaan, Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Ini kasihan dari tadi enggak diajak ngomong nih. Pada waktu yang bersamaan, Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Tuh, ibu-ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang, nasib perempuan menyedihkan, dilecehkan, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Coba lihat wanita sebelum Islam, sedih. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Alat pemuas nafsu. Kalaupun berperan, peranannya cuma segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Putar-putar di situ saja. Nggak usah di Arab, dunia. Di Jawa, raja-raja Jawa sebelum kenal Islam, seenaknya ngumpuli perempuan kan? Selirnya yang 30, 50. Sultan-sultan di Turki piara harem ratusan orang perempuan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar, istrinya 1000. Innalillahi wa inna. Itu saya coba pikir, raja kalau istrinya 1000, kapan pakai kolor itu raja itu? Rasulullah datang terenyuh, An-nisa imadul bilad. Perempuan jangan diperlakukan begitu. Perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Menghargai perempuan, ibumu, 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 bapakmu. Ibu 3 kali disebut. Bapak, bapak 1 kali. Ibu 3 kali. Bapak 1 kali. Ibu 3. Bapak 1. 1 bapak. Gimana sih ngitungnya jadi kerok begini? Salah ngitungnya, salah. Lalu dicairkan kehidupan kemasyarakatan di masjid. Masya Allah, masjid itu pendidikan demokrasi betul. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Benar itu. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Tidak ada warga negara kelas 1, semua sama. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, nur. Nikmatnya masyarakat masjid. Nikmatnya masyarakat masjid.